Kampung Hijau RW 04 Kelurahan Kantoran Kecamatan Pancoran secara resmi dibuka. Saya berterima kasih dengan adanya Kampung Hijau berbasis edu-wisata yang digagas oleh Universitas Trilogi bekerjasama dengan Pemprov DKI dengan Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran yang berlokasi di RW 04 Kelurahan Pancoran, di mana sebagai salah satu upaya kita melestarikan lingkungan juga bentuk partisipasi dari lembaga pendidikan kepada masyarakat dengan adanya greenhouse ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan adanya Kampung Wisata atau Kampung Hijau di RW 04 yang disponsori oleh Universitas Trilogi. Atas nama masyarakat RW 04 menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas motivasi dan dorongan yang diberikan oleh Universitas Trilogi kepada masyarakat RW 04 sehingga dengan adanya ini akan membangun kesadaran masyarakat RW 04 baik dalam kaitannya untuk mewujudkan kekompakan maupun di dalam mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan kaitannya dengan akan mewujudkan kampung wisata atau kampung hijau di RW 04 ini. Saya sudah kumpulkan RSST tadi bahwa Trilogi yang sudah menyebatannya ini, kemudian kita juga ikut membantu untuk melestarikan apa yang sudah dibuat oleh Trilogi sehingga ini tetap berjalan, tetap jadi bagus, tetap jadi nyaman buat kita penghijauan ini karena kita juga tidak punya lahan. Lahan inilah yang kita gunakan untuk kita mungkin di saat-saat kita penat di rumah dengan kondisi warga rumah-rumah kita yang berdempetan ini, inilah solusinya. Solusinya yaitu datang ke Sekretariat RW. Apa yang dibangun Trilogi ini sudah cukup sangat-sangat kami bangga dan memuaskan kami.
pesan dari saya adalah semoga Trilogi terus berkesinambungan kepada kami dan punya inovasi-inovasi baru lagi yang mana agar kami bisa dapat menerima pengalaman maupun dari sisi produksi maupun sisi ekonomi. Alhamdulillah ini warga bisa berkegiatan di sini dan bisa lebih guyup antar warga, dan alhamdulillah juga ada Trilogi ya yang memfasilitasi, kan sesuai dengan Jakarta nih, kota kolaborasi, jadi nggak terbatas kolaborasi dengan semua pihak, pokoknya kita harus berkolaborasi.